Oke, nah ini dia ultimate dari si Thousand Hand. Oke. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandur Gamer Santai No Game. No Life cuy ya, tentunya di game Monkey King Arena of Heroes lagi cuy. Di sini gue akan bermain lagi Monkey King Arena of Heroes ya. Jadi buat teman-teman yang pengen download ya bisa di Play Store atau nanti linknya gue taruh di deskripsi cuy ya. Oke, di sini gue karena sudah level 17 dan ada 10 jade ya untuk gacha, jadi gue bakal gacha aja di sini cuy. Oke, nah di sini gue akan langsung gacha cuy ya untuk mendapatkan jenderal oranye cuy. Siapa tahu aja, semoga gue bisa dapat jenderal merah cuy ya. Katanya itu jenderal merah itu jenderalnya bagus cuy ya, atau orangnya bagus cuy ya. Jadi langsung aja ya kita summon 10 kali cuy, satu kali multi ya. Semoga gue hoki cuy di game ini ya. Please, yuk bisa yuk, langsung aja. Cerahkan tanda bintangmu di layar. Ini gue nggak tahu nih bintang gue yang mana nih. Bintang gue yang mana nih? Gue asal aja ya. Oke, nice banget. Dapat siapa? Oke, nih jenderal ungu cuy. Wah lumayan ya jenderal ungu. Oke, dapat Thunder God. Jenderal biru. Oke, Emperor Tang ya. Siap. Ini belum ada jenderal oranye nih. Jenderal biru lagi, siap. Oke, nice banget. Oke, jenderal ungu ya, dapat Gao Cuilan ya. Ini HP dan stun, dia kayaknya sih support nih. Oke, jenderal biru, anjir gua kira jenderal oranye ya. Oke, dapat King. Aduh cuy. Gua kira jenderal oranye ya, jenderal biru lagi cuy. Oke, okay, jenderal biru Yulei. Oke, okay, mukanya ditutupin. Jenderal biru lagi, nice. Teori bersyukur. Oke, okay, jenderal apa nih? Jenderal oranye. Wih, Thousand Hand. Wah, gila sih. Apakah kamu tahu apa yang paling tenang, terang dalam kegelapan? Yang benar adalah mata laba-laba. Siap, langsung dapat jenderal oranye cuy di sini. Ini jenderal oranye pertama gue nih ya, dapat Thousand Hand ya. Oke, ya dapat jenderal biru lagi, nice. Oke, gue dapat satu jenderal oranye cuy di sini. Lumayan banget ya, ini pertama kali gue dapat jenderal oranye di sini cuy. Langsung aja kita upgrade dulu ya untuk si jenderal punya kita nih. Mana formasi? Oke, formasi ini ada yang harus gua keluarin ya di sini. Oke, bentar-bentar, ini kayaknya harus gua keluarin ya. Oke, kita keluarin dulu. Dan di sini, aduh mana ya cara menambahkannya cuy, bukan mamang. Oke, nah di sini ini kita tambahin dulu ya untuk si Thousand Hand ini. Nice, langsung kita upgrade dulu levelnya ke kita upgrade ke level 17 dulu ya. Oke, gua upgrade level 17, nice banget. Brick Talk-nya masih belum bisa cuy ya, masih belum bisa Brick Talk ya di sini. Oke, kita pasang dulu equipment-nya. Nice banget. Oke, ini dia si jenderal oranye pertama gue cuy ya. Jadi gue bakal review dulu skill-nya. Kita lihat skill-nya dulu cuy. Oke, di skill satunya ini ya. Ini nggak tahu skill 1 atau skill ultimate nih. Skill pertama lah ya. Di sini ada poison needle ya. Dia bisa menyebabkan 100% P damage ya kepada satu musuh di barisan belakang. Satu musuh. Oke, jadi dia single target cuy ya. Dia single target, siap. Oke, skill selanjutnya ada cocoon ya. Menyebabkan 250% P damage ya pada satu musuh di barisan belakang. Oh jadi iya bener, jadi dia single target cuy. Dari skill-skillnya single target ini. Summon laba-laba beracun di depan formasi. Laba-laba beracun segera attack setelah disummon cuy. Oh jadi dia kayak ngeluarin laba-laba gitu ya. Dan bisa ngasih debuff sih kayaknya sih. Beracun attack setelah disummon menyebabkan 250% P damage pada satu musuh di barisan belakang cuy. Wah GG sih kayaknya nih. Kayaknya sih GG cuy ya. Ini si Thousand Hand ini cuy. Oke, skill selanjutnya ya.
Ini Five Poison. Oke, belum aktivasi. Wah, ini cara aktivasinya gimana nih skill yang ini ya? Saat bertarung bersama 100 A, meningkatkan 10% attack sendiri setelah Thousand Hand Demon melepas skill pertama kalinya ya. 50% probabilitas ya, summon satu laba-laba beracun. Oke, jadi dia bisa ngeluarin laba-laba lagi nih, laba-laba beracun ya. Dan segera attack setelah disummon, menyebabkan 250% P damage pada satu musuh di barisan belakang ya. Jadi dia benar single target ya, bukan AOE cuy. Aduh, sebenarnya sih gue lebih suka karakter itu yang skillnya AOE ya, ketimbang single target kayak gini. Oke, ini atribut basicnya ya. Oke, jadi langsung aja kita coba. Nggak tahu arenanya kayaknya sih belum kebuka ya untuk arena cuy. Karena sini masih belum ada arenanya, jadi gue bakal langsung aja nyobain si laba-laba ini ya. Oke, bentar, ini di mana ya? Selesaikan history. Oke, kita selesaiin dulu ya story, bukan history anjir, story cok. Oke, kita lanjut selesaiin dulu storynya. Gila sih bagus banget ya. Gue dapat satu doang cuy. Gue kira gue dapat tiga gitu. Nah, ini Thousand Hand ini cuy. Ini gue udah dapat karakternya orang lawan bosnya anjir. Oke, jadi sini sama-sama ya ngelawan bosnya. Oke, kita lihat. Oke, ada spider ya. Oke, sakit. Langsung mati cuy ya. Sakit banget ya, langsung mati dia cuy. Ini nggak bisa milih skill-skillnya ya. Jadi kita nggak bisa langsung lihat ultimate dari si Thousand Hand ini cuy. Oke, semoga aja bisa ngeluarin ultimate nih si Thousand Hand ini. Yuk, kasih ultimate-nya. Oke, nge-heal. Gua ada 2 healer cuy ya di sini. Bawa 2 healer cuy. Si Niji sama si Sterian. Oke, nah ini dia ultimate dari si Thousand Hand. Oke. Wah, gila anjir. Sakit banget cuy. Sakit banget ultimate-nya. Wah, gila sih ini. Dia bisa ngeluarin laba-laba loh itu. Wah, GG sih ini buat ngelawan bos-bos nih. Bagus banget sih ini kayaknya cuy. Wah, keren. Anjay gaming ya. Wah, keren sih ini. Fix ini karakter GG cuy ya. Wah, apa nih? Kenapa nih? Oke, dia lagi bertengkar ya. Gue nggak tahu bertengkar tentang apa, cuy. Bodoh amat deh. Oke, langsung aja kita coba lawan lagi ya. Kayaknya sih di sini suruh ngelawan lagi sih. Ya benar, kita ngelawan si ini ya, perempuan tengkorak ini, cuy. Oke, kita langsung kasih tahu aja nih Thousand Hand. Yuk, keluarin laba-labanya lagi. Ini kayaknya bagus juga nih. Wah, dia General Merah, cuy. Oke, langsung mati, nice banget. Soalnya namanya itu warna merah, kayaknya jadi dia jenderal merah deh. Namanya jenderal merah dia. Oke, nice, yuk ultimate lagi yuk. Sayangnya sih ultimate si Thousand Hand ini single target ya. Kalau misalkan ultimate dari si Thousand Hand ini AOE gitu cuy ya, itu lebih bagus lagi sih. Oke, ini dia ultimate-nya. Oh, bukan. Gua kira tadi ultimate-nya cuy. Oke, nice banget, mati ya. Oke, menang lagi ya. Wah, GG sih. Nah, langsung naik level 18, Mamang. Arena sudah dibuka. Hah? Arena sudah dibuka? Apakah gue sudah membuka arena, cuy? Oke, kita skip. Apakah gue sudah membuka arena? Kita lihat dulu. Arena? Kayaknya sih udah buka ya. Oke, peta. Oh, bener sekali, cuy. Langsung kebuka arena ya. Kita langsung kebuka arena, cuy. Oke, kita disuruh coba ngelawan dulu nih. Oke, langsung aja kan. Siap. Wah, gila sih, sakit banget anjir. Masih belum berasa ya. Oke. Arenanya itu di atas awan, cuy. Dewa dan Dewi ya. Di atas awan nggak tuh? Wah, gila. Sakit juga ya. Mungkin ini level musuhnya masih kecil sih. Aku masih ketemu musuh yang level kecil nih kayaknya. Anjir, ngeluarin babi dong. Oke, mampus. Nice, langsung mati ya. Wah, gila sih. Tuh, dia langsung nge-summon laba-laba beracun cuy ya. Oke. Langsung naik rank ya.
hadiah kompetisinya dapat berapa tuh tadi? Dapat ingot kita ya. Oke. Di sini ranknya ya. Rank satunya CP-nya itu hampir 1 juta kah ini? Gue kayaknya sih udah ketinggalan jauh ya ini. HP-nya HP CP dia itu udah hampir 1 juta loh, GG banget anjir. Wah, parah sih ini cuy. Oke deh teman-teman semua, jadi kayaknya cukup sampai sini dulu cuy ya video kali ini. Gue tadinya pengen ngelanjutin arena, cuman karena berhubung levelnya masih kecil ya, nanti gue bakal push dulu untuk story-nya, baru kalau misalkan udah level tinggi, kita gas ke arena cuy ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue cuy ya. Oke, jadi gue Nandul pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.